Yai Ageng Nasir, Ketua Santri Pasundan. Ini lagi didandani pelantikan pemberian gelar. Pemberian gelar dari Keraton Solo. Paguyuban Kusumo Dromino, Panjenengan dalem Gusti. Yang saya hormati Yai Ageng Nasir, Ketua Santri Pasundan. Yai Ageng Nasir, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengelola keraton tidak Sakarso Triyongo, tetapi senantiasa mempertimbangkan bahwa kami perintahkan kasih yang dan keraton Kasunanan Surabaya jadi diri bangsa Solo yang bersumber dari utawi ingkang sampun maringi gelar panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Abdul Gubon Al-Bantani dipun tambahi. Muhammad Toha Hussein Natanggara Merena. Kita dirikan Solo kembali ke fitrahnya. Betul atau tidak? Siap bersedia. Ini menjadi tumbalnya Pancasila. Saya di depan Panglima, di depan Kapolri, siap menjadi tumbalnya Pancasila. Menjadilah semua yang ada di Indonesia, di situ ada Tugu Pancasila, ada daerah Pancasila. Betul atau tidak? Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Satukan kembali negara Republik Indonesia. Merdeka. Jangan sekali-kali menyakiti Indonesia. Alhamdulillah pelantikan untuk Ketua Umum Pengurus Yayasan Haji Kusumo Keraton Surakarta Solo baru selesai dilantik oleh Gusti Ratu Keraton Solo, dan kami selaku abdi dalamnya, ya dilantik juga sebagai abdi dalam. Saya Ceng Nasir dari Jawa Barat, yang dari Garut. Pak Romawan dari Sidoarjo. Saya Hasan dari Sidoarjo. Ini juga Ampel ya. Ampel dari beberapa daerah lain yang berada di Rembang untuk koordinator wilayah Jawa Timur yang barusan selesai melakukan proses-prosesnya. Semoga apa yang diamanahkan bisa menjadi kemaslahatan untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.